Kalau udah itu di mana? Mabaiti. Wabaiti. Quran Rasulullah. Atas dari apa? Membari itu benar-benar akan taman-taman surga. Seperti itu. Kuburan Allah. Ha. Kesininya? Iya. Nah, ke sini. Namanya? Ini disebut mihrab, tempat imam. Ya. Jadi kalau dulu ya, yang berapa tahun yang lalu, mungkin 4 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun yang pernah umroh, kan. Jadi di depan di orang ya. Kami sudah dimundurkan, tempat imam itu di Raudhah. Ya, mihrabnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi lima waktu di situ. Nah, kalau ada kayak Pak siapa namanya, Pak Giono itu salat di sana berjamaah. Ah, itu nggak sah salat jamaahnya. Kelewatan imam. Itu yang jalurnya mayat kan ngantor. Ah. Jadi di depan ini jalur yang peziarah tadi tuh Pak Topik tuh lewatnya lewat sini. Kalau yang atas tempat menangis mana tat? Hah? Tempat ini mimbarnya Rasul. Ini yang ada pohon. Dulu kan forma dulu apa namanya, mimbar Rasul terbuat dari pelepah kurma. Dan ketika itu diganti sama Rasulullah, akhirnya apa nama tersebut nangis dan dikabarkan Rasulullah. Nah itu dia mimpi. Di situ itu juga. Nah jadi perhatikan ini batas dari imam ya. Dan itu ada sekarang itu bacaan nanti ntar kita lewat batas dari imam. Sof. Dan kalau ada orang sholat di sini jamaah itu nggak sah. Ya. Yang di atas itu mana, Pak? Nanti ntar lewatnya di sini. Azin. Saya itu nih. Hmm. Yang enggak. Sulit. Dekat mimbar itu udah masuk raudhah. Tapi kalau jauh berarti belum masuk. Makanya kan dibolehkan masuk karena belum tutup. Jadi kalau mah enggak dulu, kalau dulu karpet hijau. Kalau sekarang enggak semua sama karpet hijau. Yang begininya ya, Tate. Tiang-tiangnya. Laki-laki di mana, perempuan di mana? Nanti entah kalau makanya dijadwal laki-laki jam berapa sampai jam berapa perempuan ini.
Ini dia. Ada ya. Sini nih, sholat kita.